kemarin ASMR, sekarang apa ya? Yo, what's up? Balik lagi dengan gue Arjun, partner Growtopia kalian. Berhubung gue lagi rebahan di kamar, banyak banget nyamuk di kamar gue. Oh, udahlah. Oke. By the way, seperti janji gue, mah, autan mah. Bener-bener dah. Oke, lupain. Mari kita lanjut. By the way, seperti janji gue kemarin, gue mau ngebahas nih tentang word provider sensation yang profitnya gak ngotak banget. Kenapa gue bilang gak ngotak? Karena provider sensation ini bisa ngasilin 25 WL per hari. Ini pasti yang bilang cuma 25 WL per hari ini orangnya gak bersyukur. Oke. Seperti yang kalian lihat sekarang di word provider gue habis harvest 2 kali dalam 1 hari. Itu udah ngasilin 69 mysterious chemical. Bayangin aja, 69 mysterious chemical per hari itu setara dengan 23 WL untuk harga biasanya yang harganya 3 per WL. Kalau 3 per WL, kalau enggak 4 per WL gitu sebelum Halloween ini. Ya harga rata-rata lah. Sensation ini biasanya biar terasa itu minimal 6-7 word. Itu udah ngasilin 200 mysterious chemical setiap sekali harvest. Oke, anyway, sebelum gue bahas lebih lanjut, ini disclaimer ya untuk kalian semua. Gue di sini gak meyakinkan harga dari suatu item itu tetap stay harganya ya. Jadi hati-hati dalam membeli. Contohnya ada di Word by Science. Sensation ini lagi rise parah gitu. Kalian bayangin aja, 5000 station, 5000 science station itu dengan rate 3,8. Itu aja udah setara sama 13 DL. Karena ya sekarang musim Halloween udah deket gitu. Maybe kisaran tanggal 25 Oktoberan lah ya event Halloween. Ya, kisaran tanggal segitulah. Tunggu. Gua ngadain giveaway nih buat player-player baru. Gua bakalan giveaway 5 WL setiap gua upload konten baru. Jadi jangan lupa komen grow ID sama word kalian ya. Ingat, enggak boleh nyepam. Kalau nyepam sih nanti WL-nya hangus ya. Lanjut ke pembahasannya. Seperti yang kalian lihat, gue di sini punya 7 word pabrik chemical. Gue bikin profit kisaran 150 word log per hari. Setiap 1 word full pabrik science, sekali harvest itu pasti bakalan dapat 30 mysterious chemical, bahkan lebih. Kalau kalian bisa lihat, gue lagi combine untuk buat mysterious chemical. Resepnya adalah 200 yellow chemical, 100 blue chemical, 50 pink chemical. Itu dapat 10 mysterious chemical. Untuk harga mysterious chemical ini sangat mahal sekali ya untuk 200-nya. Kalian jangan langsung jual mysterious chemicalnya ya. Oh iya, gue belum jelasin ke kalian, kenapa sih mysterious chemical itu mahal? Kenapa sih bla 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 bla? Gua bakalan ngasih tahu lagi ya. Ini udah gua bahas di konten gua kemarin. Cek aja videonya di pojok kanan atas ya. Berhubung sekarang mau event Halloween, item yang lagi ramai banget sekarang ini item tema pet ya, namanya Frank Reanimator of Remote. Gua udah jelasin bahwa reanimator remote ini bisa dijadiin bahan untuk nanti di Groganaut. Dan nanti setelah kalian drop Frank reanimator remote ini,
bakalan dapat Bright of Reanimator Remote. Harga frame reanimator remote ini sendiri sekarang kisaran 120 WL-an ya di Buy Reanimator. Dan harga untuk Bright of Reanimator remote ini sendiri itu kisaran 5 DL-an. Kenapa bisa mahal? Karena Bright of Reanimator remote ini dibutuhin untuk nyelesain quest legendary robot. Kalian bisa prepare frame reanimator remote ini mulai dari sekarang. Dan tunggu nanti kalau udah event Halloween muncul. Jika kalian gak punya ward provider kayak Public Science Station, pasti banyak bocil yang bilang, "Bang, bang, gue gak punya Public Science Station, soalnya harganya mahal." Nah, gue kasih tips lagi nih buat kalian yang budgetnya cuma beberapa DL atau ada DL tapi malas beli pabriknya. Kalian bisa aja kok langsung beli frame reanimator remote ini dengan harga 120 WL. Kalau bisa, kalian belinya yang murah ya. Yang lebih tepatnya sih, harusnya punya science station. Gak tahu juga, maybe nanti kalau udah deket sama event Halloween, harga frame reanimator ini entah berapa. Kemungkinan sih naik, ini cuma kemungkinan loh ya. Mungkin banyak player yang gak tahu cara profit di event Halloween ini. Contohnya kayak bocil ini. Makanya gue bikin video ini untuk memperluas otak bisnis kalian. Setelah kalian invest beberapa Bright Reanimator of Remote ini, nanti kalian tunggu aja setelah beberapa bulan. Namanya juga invest ya kan. Duh, ini nyamuk dari tadi loh, gangguin gua record. Gak jelas bet. Oke. Nah, jika kalian udah tunggu beberapa bulan, pastikan harganya itu udah stabil ya, biar profitnya lebih kerasa. Soalnya Bright of Reanimator remote ini nanti bakalan terbatas sehabis event Halloween selesai. Simak cara combine frame reanimator of remote ini ya. Kemungkinan Public Science bakalan turun setelah event Halloween ini berakhir. Dan tentunya Mysterious Chemical ini akan turun. By the way, gue bakalan ngasih tips-tips profit yang lainnya di next video. Well, mungkin tentang pembahasannya udah sampai sini aja ya. Pasti kalian ngerti kan? Nah, gue mau bilang nih ke kalian bahwa nanti kalau gua udah sampai 1000 subscriber, gua bakalan ngadain giveaway 5 DLs buat 5 orang pemenang ya. Stay tune and peace out ya guys. Gua partner Growtopia kalian di sini. Terima kasih. Senaka